Nah, sekarang kita berada di Pasar Kornis, Kota Jeddah, Arab Saudi. Di sini banyak sekali toko-toko Indonesia ya. Ini seperti yang ada di depan kita ini, kondisi pada malam hari, toko Sultan. Toko Sultan Murah. Ya. Toko Garuda, Mat'am Resto. Ya. Namanya saja Garuda. Ada lagi Mat'am Indonesia, ada restoran Indonesia, toko Gani Murah, Wong Solo, bakso Wong Solo. Nah, ini ya jelas sekali toko ini adalah toko orang-orang Indonesia yang telah lama menetap di Kota Jeddah ini. Panas wir. Emang ada di situ? Ada. Kasihan. Inilah kondisi malam hari toko Sultan Murah, toko Gani Murah. Indonesian Restoran Garuda Mat'am Resto berlokasi di Pasar Kornis Al Balad Jeddah. Ini adalah salah satu lokasi di mana pusat perbelanjaan ya, pusat perbelanjaan yang ada di Al Balad Jeddah. Lihat kondisinya malam hari sangat ramai sekali. Tapi ramai di sini ya jamaah asal Indonesia yang berbelanja di tempat ini. Kita lihat ini. Nah, ini jamaah dari Jambi, jamaah umroh dari Jambi. Ada juga yang dari Jawa dan dari mana-mana datang. Sebelum pulang nantinya ke tanah air yang membawa oleh-oleh. Ini kendaraan jalan satu arah. Kayak tadi rapi kita masih ngobrol loh. Beginilah kondisi jalan Pasar Kornis Jeddah, Arab Saudi pada malam harinya. Di sini banyak toko-toko Filipina ya, Kabayan, bekas Kabayan supermarket. Selain itu, dan juga di sini Mat'am Syawali, Makulat. Semua waktu ini semua. Sauli restoran. Maka Cina dan Filipina. Ya, kita ini ketawa. Jalan ada di